Jadi hanya untuk waktu kosong. Enggak lah. Maulid. Buat ada maulid. Iya, nanti juga ada maulid yang hajatan. Kalau hanya untuk waktu kosong lebih dagang aja. Iya. Betul. Benar enggak? Iya kan? Pacaran kan kalau panggilan lumayan. Kalau lagi nikahan maulid ada panggilan. Oh, maulid ya? Iya. Jadi tadi malam Bunda katanya mau minjam uang untuk Marhamis ya? Iya. Pengembaliannya kayak seperti apa? Tadi malam kan Papa bilang. Pengembaliannya seperti apa kalau dipinjamin? Jadi gini, Pambes, kalau misalkan gitu ada dana yang tersiap gitu, kalau misalkan kita awalnya itu kita nabung dulu. Ah. Berhubung karena ini alatnya sudah harus diservis, masih nyewa, terus kita itu rencananya untuk tabungan itu mau dibeliin alat. Kemudian, duduk di atas, gak kelihatan. Ada kursi dulu. Ada kursi. Gak kelihatan. Ah. Iya, ah, itu kursi belakang tuh. Ah, gimana? Kemudian karena kita rencananya mau ngambil di Shopee, jadi sistemnya itu mencicil, jadi sama aja tiap bulan kita tetap sewa, tapi itu sewanya itu udah menjadi hak pribadi. Kalau ini sewa, tapi kan bukan hak pribadi. Kalau untuk yang mau di Shopee itu per bulannya itu cicil, tapi udah jadi hak pribadi. Kita gitu. Oh, di kredit gitu ya? Iya, gimana ya. Cuma harganya dilebihin. Iya. Iya, kalau kredit itu harganya dilebihin gitu. Misalkan maksudnya harganya 2 juta 1.900. Bila dikreditin itu mungkin bisa jadi 2.500. Kalau di kredit. Iya, kayak itu cuma 2. Misal. Tapi kan di kredit itu kan dia juga pengin untung toh. Iya, makanya gitu. Kita kalau misal, karena kita kan kemampuannya untuk saat ini seperti itu, Bang Bes. Belum bisa untuk beli cash, belum bisa. Kok nabung dulu lah. Makanya itu tipe tadi suruh nabung biar bisa cash. Kan di PT kita juga udah nabung, Bang Bes. Berapa per hari? Per bulan? Berapa dong? Jadi artinya mau minjam uang langsung beli itu bayarnya ke saya gitu ya? Tadi lapang bes bersedia gitu. Daripada kredit ke Shopee ataupun ke tempat lain gitu. Kalau kredit ke Shopee untungnya berapa dia itu ya? 600 ya. Hah? Paling enggak 600. Berapa kali bayar? 10 ya? 12 bulan berarti. 12 bulan ya? Setahun. Tapi ada yang wah, lebih baik ingin utang ke saya yang untung, jangan Shopee. Benar gak? Iya, daripada kredit ke Shopee, lebih baik saya yang dapat untungnya lah. Itu lebih bagus, Bang Bes, karena kita prosesnya lebih mudah. Daripada ke Shopee, terus transfer, nggak tahu alatnya seperti apa, terus bahannya seperti apa, kondisi barangnya seperti apa. Kita kan mau nggak mau kalau dari online kan seperti itu, kita nggak bisa milih gitu. Kalau misalkan kita beli cash, kita bisa pilih bahan, kita bisa minta arahan barang yang bagus untuk dipakai itu seperti apa, kita mau warna apa, mau yang model seperti apa, mau ukiran atau motif apa, seperti itu, Bang Bes. Tapi saya ini tidak pernah ngasih utang ke orang karena udah tobat. Kayak dulu itu ada yang utang uang ke saya 55 juta. Tidak mampu dia bayar. Ya kan? Akhirnya saya putihkan. Ada yang utang berapa puluh juta. Jadi saya sudah tidak mau ngasih utang orang. Kenapa? Kasih utang orang itu malah bermusuhan. Kenapa? Dari hati ke hati kan gak enak. Itulah parahnya utang-piutang tuh. Kalau gak bisa dibayar tuh. Makanya di peta gak boleh ada
utang piutang. Itu makanya kenapa harus menabung supaya tidak ngutang. Karena sudah ngutang ditagi udah kebuang enggak enak udah. Apapun yang kita kerjakan udah enggak enak. Kalau ngutang ke Shopee pasti kita dipaksa untuk bayar dan pasti dibayar. Tapi kalau ngutang ke tetangga ya sudahlah, udah enggak jalan tuh. Benar enggak? Jadi hindari ngutang-ngutang begitu. Makanya Bunda diskusi tadi malam katanya mau ngutang. Saya bilang itu merawis-merawis apalagi tuh, ya kan? Rupanya ini yang kayak gini-gini ya, untuk maulid ya. Iya. Bisa untuk maulid, bisa untuk hajatan. Untuk hajatan. Nanti kalau misalkan sudah bisnis ini peta ada acara. Ulang tahun peta juga. Ini peta semua kan, bukan? Peta. Yang belum peta mana nih? Ah, tujuh tangan yang belum peta. Udah peta semua nih? Udah peta. Bocil udah peta juga? Udah. Ya, terus dulu lah. Belum gimana? Hah? Kalau yang dalam perut belum gimana? Ah, itulah. Tapi dia udah keluarga peta juga itu. Jadi tadi malam saya ini sama Bunda ini kan lagi membangun nih ya. Itu lagi bangun di situ tuh. Saya lihat tabungan saya sisa 98.000. Padahal harusnya tabungan saya itu paling tidak itu 3 juta sebagai pambes. Ya kan, tabungan saya sisa 98.000. Bunda kemarin tabungannya sisa 1 juta. Karena ditarik lagi 500 katanya untuk apa gitu. Tentunya enggak jadi ya, 500 ya. Akhirnya dikembalikan lagi jadi 1 juta lagi. Nah, orang tuanya sakit ya? Iya. Kirim berapa? Kirim 200. Nah, sisa berapa tabungannya di warung, di peta? 700. 700 ya? Nah, kebetulan seminggu ini saya lagi ngumpulin duit. Saya mau buat apa garasi. Apalah 1,5 juta di TikTok selama seminggu. Bunda ngoceh-ngoceh. Kalau mau ngutang itu nggak boleh, ngutang nggak boleh. Terus, berapa harganya itu anu, apa? Marawis. Ya udahlah, nggak usah nabung dulu lah. Marawis aja dulu lah. Udah, dapatlah Bunda 1,5. Tabungan Bunda potong 419 kan? Nah, artinya jangan ngutang, lebih baik beli. Tapi dengan catatan dirawat itu, alatnya dirawat ya. Nah, kalau rusak kalian perbaiki sendiri, setuju gak? Nah, ya anggaplah ini ya sedekah lah, biar TikTok pambes lancar, benar gak? Karena saya gak boleh kasih ngutang orang, udah tobat, gak mau. Mau saudara saya, tetangga saya, siapa pun saya gak mau. Gak ada duit? Gak ada. Ada duit? Ya. Udahlah, gak usah nabung dulu ya. Nanti habis ini nabung-nabung ya. Beli marawis dulu ya. Gimana istriku yang paling cantik? Oh keren, berbunga-bunga, berbunga-bunga. Oh, boleh. Semangat, jadi kalau Rasulullah itu memuji istrinya, kalau Rasulullah memuji istrinya itu dia bilang begini, beliau bilang begini, wahai yang kemerah-merahan pipinya, begitu. Tapi istriku semuanya merah, termasuk tanggalnya ke tanggal merah. Oke lah, silakan ibu beli ya. Ada 1,5 itu Bunda juga ada tersuruh tabungannya 419 ya. Nah, silakan beli biar tidak ngutang-ngutang lagi, biar tidak orang lain cuman itu dibeli. Ada bonanya putus, sambung. Ada yang anu dilap-lap, dipelihara lah. Ya, itu saja mungkin. Ada pertanyaan? Terima kasih banyak Pak Bes. Berterima kasih kepada Allah. Kamu ya, melalui tangan Pang Bes. Melalui TikTok. Ayo lagi, ikuti Pang Bes nih. Berarti nanti kalau Pang Bes lagi live di tap-tap. Emang namanya apa? Akala di tap-tap tidak dapat gift. Enggak, harus dikasih duit. Harus dikasih gift ya.
begini, nanti ke depan kalian buat apa kayak YouTube, untuk emak-emak sama TikTok, nanti saya ajari caranya, siapa tak bisa menghasilkan duit. Semalam habis acara pambes lek, tadi juga lek, nawan dulu dia pambes lagi pak. Oh iya, ada teman saya yang masuk, kasih duit lagi, ya kan? Ya udahlah, itu aja dulu, baru mau fokus. Ya, marah habis aja, jangan lagi seragam-seragam. Kita mau buat garasi, Enggak jadi-jadi, proyek garasi. Tabu gaji rokok rumah ada ini. Oma-omanya lebih besar tabungannya daripada gua sendiri. Siapa, ibu siapa? Ibu Retno, udah tabungannya ada berapa? Udah 100 lebih kan? Gua aja belum sampai 100. Ya udahlah, lanjut ya, silakan yang mau belanja ya. Mau beli hari ini apa nanti? Hari ini. Enggak, kalau besok takutnya berubah pikiran saya. Makanya hari ini. Bunda aja mikir, uang udah ditransfer. Saya bilang, belinya kapan? Nanti. Langsung berubah pikiran saya. Kalau begitu, ambil duitnya dulu lah. Ya, besok lah. Jauh belinya. Jam berapa? Pasti bisa. Jangan sekarang. Biar itu nanti malam. Jakarta Utara. Wah, ngapain ke Jakarta Utara? Yang dibilangin Bang Firman aja. Gimana? Yang di dekat, pokoknya masih kan jauh. Jakarta itu bu, jangan iya kalian. Itu aja deh. Boleh sambil. Takutnya kalian nunggu lagi besok, berubah lagi pikiran kalian, berubah juga pikiranku, bahaya. Oh, bahaya, oh, Mbak. Bahaya. Siapa tahu bilang, belum dipakai, udah anulah, nanti besok, siapa tahu nanti malam rezeki, tak tanya nanti malam gak ada rezeki, enggak, kebuli lagi kali ya, deh. Udah ya? Ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Peta. Hidup. Hidup Oma-Oma. Hidup. Merdeka. Merdeka. Kasihannya. Thank you.